Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fissahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada banyak keberkahan. Dari hadis ini Rasulullah merintahkan kepada kita kaum muslimin untuk makan sahur sebelum kita melaksanakan aktivitas puasa di siang hari. Sebab di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kita, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'u, bahwa sahur itu adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kalian, maka janganlah kalian tinggalkan. Kaum muslimin rahimahullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa di antara keberkahan sahur yang dimaksud pertama adalah ittiba'u sunnah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan makan sahur kita berarti mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yang kedua, mukhalafatu ahlil kitab. Kita membedakan diri dengan ahlil kitab. Mereka berpuasa, wala yatasahharun, akan tapi mereka tidak bersahur. Yang ketiga, at-taqawi 'alal ibadah. Itu memberikan kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah Az-ziyadah fi nasyad, itu memberikan semangat, dalam menambah semangat dalam kita beraktivitas di siang hari. Sehingga seorang muslim ketika dia berpuasa, maka etos kerjanya tetap semangat dan tidak menurunkan produktivitasnya dalam bekerja. Dan yang terakhir, di antara keberkahannya adalah mudafa'ah an su'il khuluq alladhi yusiruhu al-ju', yaitu mencegah dari akhlak yang tidak terpuji yang dikarenakan dari sifat lapar. Kaum muslimin rahimakumullah, saking pentingnya sahur sehingga kita harus melakukannya sebelum kita sampai kepada waktu fajar. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala tad'u wan yajra'a ahadukum jar'atan minal ma. Meskipun dengan seteguk air, kata Rasulullah, kita lakukan sahur. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.